Dan dari hasil penyelidikan, dia memang berniat ingin membunuh, ingin menghilangkan nyawa bayi itu. Itu masalahnya. Memang awalnya dia sebagai korban, justru itu yang kita sesalkan. Ya, kita juga sangat prihatin dalam kasus ini. Niat itu muncul kapan, Pak? Pada saat dia mengambil keputusan untuk melahirkan sendiri, dia sudah niat untuk menghabisi anak ini. Karena dia merasa tidak terima dengan kondisi ini dan kehamilan ini.